Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah menyelesaikan tahap verifikasi administrasi bakal calon anggota legislatif DPRD Kota Jambi. Dan dari total 778 bacaleg dari 18 partai yang dinyatakan memenuhi syarat, hanya 81 orang saja. Dari total 778 bacaleg dari 18 partai yang dinyatakan memenuhi syarat, hanya 81 orang atau sekitar 10,41%. Sementara sisanya sebanyak 697 bacaleg belum memenuhi syarat atau sebanyak 89,59%. Anggota KPU Kota Jambi Divisi Teknis, Deni Rahmat, mengatakan, ada beberapa persyaratan yang paling banyak belum dipenuhi oleh para bacaleg. Yang pertama, permasalahannya yakni nama ijazah berbeda dengan nama di KTP. Kemudian permasalahan kedua, banyak yang belum mengupload surat kesehatan. Dan masih ada surat yang bukan dikeluarkan dari rumah sakit pemerintah. Terkait data BMS, ya, terkait dengan data BMS, KPU Kota Jambi terdapat jumlah bakal calon itu sebanyak 778. Di mana dari 778 itu jumlah caleg perempuannya itu ada 283 dan jumlah caleg laki-lakinya ada 495. Dari sekian itu yang memenuhi syarat hanya 81 dan belum memenuhi syarat sebanyak 697. Partai politik diminta untuk melakukan perbaikan administrasi mulai 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Agustri, Jambi TV.